Setelah tim nasional Indonesia, giliran China dan Denmark yang merilis daftar skuad yang akan berlaga di Piala Sudirman 2017. China yang berusaha untuk mempertahankan gelar juara menurunkan sejumlah pemain bintang andalannya. Untuk tunggal putra, ada dua pemain yang tidak asing lagi, Linden dan Chen Long, yang dipastikan menjadi andalan China. Sedangkan di tunggal putri ada nama Sun Yu. Sementara dari kubu Denmark, tim dari Eropa tersebut juga menurunkan sejumlah pemain andalannya untuk menghadapi turnamen itu. Di nomor tunggal putra, ada pemain yang menempati peringkat 3 dunia, Victor Axelsen dan Jan O. Jogersen, yang berada di urutan keempat. Sedangkan di sektor ganda putra, ada satu nama yang tidak asing lagi, Mats Kornan Pettersen dan Mats Piller Kolding, yang menjadi musuh bebuyutan Kevin Sanjaya Markus Gideon. Berikut adalah skuad tim China dan Denmark di Piala Sudirman 2017.